Oke, sahabat-sahabat YouTube yang terkasih, dengan penuh sukacita hari ini saya akan share lagi pengetahuan tentang konten kreator ya, di mana ada permasalahan bagi teman-teman akun channel YouTube yang sudah termonetisasi, di mana pendapatan di YouTube Studio itu sudah muncul, sedangkan di Google AdSense tidak muncul. Pendapatannya itu nol ya, nihil. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Yuk kita saksikan video berikut. Nah, kita buka dulu email ya. Di situ kan ada notifikasi pemberitahuan dari YouTube. Verifikasi identitas berhasil. Identitas Anda telah diverifikasi. Akun Google AdSense dan siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukan. Nah, teman-teman harus melakukan ini dulu. Metode pembayaran yaitu di Google AdSense-nya. Kalau itu sudah selesai, maka kita akan tahu nanti pendapatan ya, sesuai dengan yang ada di YouTube Studio. Nah, permasalahannya kan di AdSense tidak muncul ya, jadi teman-teman nggak perlu nervous, gelisah ya. Di situ verifikasi identitas selesai. Ini dibayar minimal Rp1.300.000 per bulan ya. Nah, transaksi nol di sini. Kenapa di YouTube Studio sudah muncul pendapatannya, sedangkan di AdSense-nya itu nihil ya, kosong. Coba kita lihat di YouTube Studio ya, dipilih analitik. Pendapatan di situ transaksi per bulan ya. Nah, sudah muncul, kenapa di AdSense tidak muncul? Jadi teman-teman harus fokus ya, jangan gelisah, jangan bingung. Nah, ini saya kasih caranya. Ya, pada Google AdSense kita lihat nih ya. Nah, cukup diklik yang ini, AdSense untuk YouTube. Ya, diklik aja langsung muncul di situ. Ini masih dolar ya. Kalau kita orang Indonesia kurang familiar, kita buat itu bisa dibuat rupiah. Nah, sekarang dilihat ini, diklik. Nah, di situ sudah pembayaran penghasilan Anda sudah dalam rupiah. Terus progresnya ya bisa dilihat. Nah, sekarang transaksi sudah muncul. Demikian tadi video tutorial, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.